hari-hari malah kita menyebutkan Dharma Karya Dika. Maknanya adalah merupakan istilah yang diambil dari bahasa Sanskerta, artinya dasar adalah kewajiban, aturan, dan kebenaran, sementara karya ialah pekerjaan hasil perbuatan atau buatan, sedangkan Dika adalah anak manusia yang memberikan kelebihan. Jika diartikan kemudian secara keseluruhan, Dharma Karya Dika berarti manusia diberikan kelebihan untuk melakukan pekerjaan sesuai kewajiban, aturan, dan kebenaran.